Mengunyah merupakan suatu kebiasaan alami seekor anjing mulai dari anakan sampai dewasa. Kebiasaan alami ini sangat baik sewaktu anjing masih hidup normal secara liar. Mereka mengunyah untuk makan atau memotong buruannya agar bisa dimakan. Selain untuk makan, mengunyah juga berguna untuk membersihkan gigi mereka dari sisa-sisa makanan sehingga terhindar dari plak gigi. Untuk membersihkan gigi mereka mengunyah tulang-tulang dari hewan buruannya dan juga mengambil kalsium dari tulang tersebut. Setelah dipelihara oleh manusia, kebiasaan ini tidak hilang dan dianggap buruk oleh manusia karena sering merusak benda milik manusia yang seharusnya tidak dijadikan objek untuk dikunyah. Banyak orang yang mengeluh, anjingnya tetap suka menggigiti perabotan rumah walaupun sudah dewasa. Mereka berpikir kalau anjing mengunyah karena gigi mereka gatal dan akan mengalami pergantian gigi dari gigi susu ke gigi dewasa. Tapi setelah gigi dewasa tumbuh dengan sempurna, anjing tetap melanjutkan kebiasaannya. Faktor-faktor penyebab anjing mengunyah, salah satunya adalah untuk membersihkan gigi. Sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi pasti juga membuat kondisi tidak nyaman bagi manusia dan anjing. Manusia melakukan sikat gigi, anjing juga melakukannya, hanya saja caranya berbeda. Anjing menggunakan sesuatu yang keras atau kenyal untuk menyikat giginya. Oleh karena itu, pemberian tulang seperti dengkul sapi sangat membantu kebersihan gigi pada anjing. Artikel ini ada di anjingkita.com. Semoga informasi ini bermanfaat.